Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis satwa harapan dan sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Mari simak penjelasannya. Satwa harapan merupakan jenis hewan yang memiliki potensi ekonomi untuk dibudidayakan. Ternak atau satwa harapan yang dipelihara mempunyai beberapa kelebihan, yaitu siklus hidup pendek, jarang terkena penyakit, murah harganya, dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan dan pakan. Potensi ekonomi yang dimiliki satwa harapan dapat menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang sekaligus sebagai alternatif penghasilan keluarga. Berikut jenis-jenis satwa harapan. 1. Cacing. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing tanah membuat lubang menembus kedalaman dan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan. Kotoran cacing tanah mengandung nitrogen, unsur hara penting bagi tanaman. Kotoran ini membantu mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat sehingga struktur tanah menjadi baik. 2. Jangkrik. Jenis Gryllus testaculus dan Gryllus mitratus banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. Menurut keyakinan, burung yang makan jangkrik akan rajin berkicau dan membuat tubuh arwana yang makan jangkrik tubuhnya menjadi indah berkilau. 3. Lebah madu. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa di sekitar hutan dengan menggunakan gelodok dari batang kelapa atau randu. Hasilnya madu dan larva lebah. Satu sisir sarang lebah dapat menyimpan madu 15-20 kg dan 3-4 kg lilin. 4. Ulat sutra. Ulat sutra liar adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis. Merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Termasuk hewan polifaltin, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun, dan termasuk serangga polifagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Selanjutnya kita masuki pembahasan sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Bahan budidaya yaitu ada bibit, pakan, obat-obatan, air, dan kandang. Bibit. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi yang seimbang, yaitu energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar, contohnya tanaman, limbah organik rumah tangga, dan limbah organik dari lingkungan sekitar. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran macam bahan baku hewani dan nabati, dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Selanjutnya, obat-obatan diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.
Air. Selain sebagai kebutuhan pokok, air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Syarat minimal kandang yaitu ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. 2. Kandang dapat menunjang produktivitas. 3. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. 4. Kandang mudah dibersihkan. 5. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. 6. Kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. 7. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Adapun alat yang digunakan yaitu 1. Tempat minuman, 2. Tempat makan, 3. Timbangan, 4. Sprayer, 5. Pembersih kotoran. Selanjutnya, teknik budidaya satwa harapan, yaitu pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. Pemeliharaan kandang. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya, minimal seminggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Pemilihan bibit. Penampilan fisik ternak yang sehat, lincah, bentuk tubuh yang bagus, seimbang, dan tidak cacat adalah ciri-ciri calon bibit yang baik. Pemberian pakan. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas. Pemberian pakan harus mempertimbangkan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian. Pencegahan hama dan penyakit. Ada dua jenis hama, yang pertama yaitu yang berperan sebagai kompetitor dalam pakan seperti semut, kutu tanah, dan rayap. Hama sebagai predator seperti tikus, kadal, tokek, ayam, dan bebek. Selanjutnya langkah mengantisipasi hama yaitu A. Jagalah kebersihan lingkungan. B. Antisipasi semut dengan kapur semut. C. Antisipasi kadal atau tikus dengan menutup kandang dengan baik. Dan D. Antisipasi kutu tanah dengan fermentasi media cacing.